nak macam dia. Padahal gaji suami kita 1,500, tolak IPF tinggal 1,200. Bila tak cukup duit, jadi apa? Hutang. Pakistan kata, tak apa. 4 kali bayar pun tak apa. Elok nak habis hutang, dia offer lagi. Ini baru sampai punya, ini Iran punya baru sampai akak, cantik akak. Hutang lagi. Lama-lama tak boleh bayar hutang, tak ada apa kakak. Anak kakak pun ada bukan? Ha, sudah. Lelah bagi nikah dapat menantu. Tiap-tiap hari kapet kita ni. Jadi cuba kita mulai hari ni. Okey. Wahid Hamid kata 2,000 kot langsir saja nampak. Bayangkan tentang. Kalau kita dulu seingat saya lah langsir rumah kita tu jenis nipis. Berlubang-lubang nampak. Tu. Sekarang tak jumpa dah langsir macam tu kan. Ada lagi ke langsir macam tu? Ringan je tentang tu. Sekarang jangan nak langsir pula, ya Allah. Oh, tang langsir saja. Belum masuk lagi periuk karat. Belum masuk lagi streka. Ya, streka sekarang tak mainlah streka jenis tu. Nak hak steam. Nak yang steam. Kita tengok pun steam. 2,400. Bapa. Senang abang. Abang tak tahu. Abang bukan sereka. Saya duduk sereka. Nak sereka yang duduk ada lah. Ni lambat nak panah. Yang ni senang abang. Tak. Oh. Beli 2,400. Padahal dah ada. Dah sereka singa tu. Sanyong dah ada. Dah ada. Dah vacuum. Hak jenis tekan. Wire dia rrr, masuk dalam. Susah abang, terbelik-belik wayar tu. Ambil wayar ni, tak ada wayar. Daripada dapur sampai ke ruang tamu bang, tak payah wayar bang. 2005 je. Wow. Laki beli lah. Dapat satu je, bagi 2000 dapat satu. Mana lagi 4? Kamu kata 2005. Yang mana faham, faham. Tak faham tu tak. Kamu kata 2005 dapat satu. 2500. Nak cakap lah terang-terang. 2500 satu. Padahal dah ada dah vacuum hak lama punya tu. Yang jenis wire duk tarik bergulung ke dalam tu. Jadi itulah perangai manusia. Lama-lama gaji banyak mana pun tak cukup. Bonus banyak mana pun tak cukup. Sebab ada sifat tamak di dalam hati. Dan pada yang sama juga, keperluan asas akan naik. Segala-galanya akan naik. Maka pada masa itu, harta itulah cabaran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada tak ada hutang, jadi riba. Baik, dan sangat lobalah mereka itu mencari harta lebih daripada secukup daruri. Daruri itu apa? Nak tak nak, mesti ada. Nama dia apa? Daruri. Nak tak nak mesti ada. Nama dia apa? Daruri. Contoh, makanan, pakaian, tempat tinggal. Saya dah sebut dah dulu. Roti, kepada, or makan. Saya dah sebut dah semalam. Mena bulungga. Sambung. Oi, terang hati sungguh. Sekali aja ingat sampai sekarang. Allah. Itu nama apa? Tu nama dia daruri. Tak ada nasi, susah. Tak ada pakaian pun susah. Tak ada rumah pun susah. Daripada daruri, kadang-kadang dia jadi hijaiyat. Hijaiyat maknanya keperluan. Keperluan. Apa dia? Handphone. Motor kah? Kereta kah? Sama lah. Motor kah? Kereta kah? Pun sama ya. Motor kah? Kereta kah? Sama lah. Dua-dua kereta. Motor kah? Kereta kah?
Itu kenapa dia keperluan. Darurinya apa? Tudung. Satu lagi, tahsin. Tahsin niat. Nak bagi cantik. Perhiasan. Tudung itu adalah daruri. Mesti pakai tudung. Maka datangnya tahsin apa dia? Brush. Labuci. Jarum. Nak letak bawah tengkuk tu apa? Tak terjun tadi, gedik-gedik-gedik. Itu nama apa? Itu nama dia tahsin. Yang letak tepi ni, tepi ni. Itu tahsin. Yang letak atas kepala ni. Ni tahsin. Boleh faham Kak Som? Spek mata tu daruri. Tak ada spek mata, tak nampak. Tetapi rebennya terpulanglah bingkai dah. Ada bingkai murah, 150. Ada bingkai 3,000. Yang pergi ambil yang 3,000 siapa? Pergi bubuh pula, rantai pula sini pula. Contoh. Rantai tu saja 600. Tak tahulah rantai 600 ustaz. Oh, ya. Belilah, beli lah cantik kan. Itulah kata peras mahal. La ilaha illallah. Dosalah beli menatang tu, pilah beli beras. Beras tu daruri. Faham tak? Sekarang ini dia dah melepasi daripada daruri. Kita dah ambil melampau-lampau dalam bab hijaiyat. Ni, saya pakai kepiah ni bukan daruri, tak pakai pun tak apa. Dia bukan satu kewajipan. Mesti pakai, tak. Tapi ada orang dia letakkan kepiah dia. Saya tempah ustaz di Indon. Berapa satu tempah je? Eh murah ustaz, 500 lah. Oh, satu sebuah. Ha. Dia paling minimum 6. So 3,000 lah. Yang kata pergi tempah di Bandung tu buat apa? Beli je pasal malam. RM35. Basuh-basuh kecut. Masa pakai elok, basuh sekali. Hei, kepiah anak mana pula aku pakai ni? Rupanya dia kecut kat sung. Jadi tuan-tuan, belilah kepiah biasa. Yang pergi gatai, pergi tempah di Indonesia tu kerja ada apa? Murah ke 500? Okey lah ustaz kan, 1,500 okey lah kan. Dia tahan lama kan. Pakai pun sedap kan. Habis-habis pakai, sekarang beras mahal lah ustaz. Beras mahal? Yang kau beli 3,000 kepiah tu kejadah apa? Yang kau beli kasut limited edition tu apa? Hah, ambil lah. Yang elok-elok biasa-biasa dah ada. Ini LE ustaz. Ini SE ustaz. Special edition. Ini limited edition. Oh, satu kasut ni saja ustaz 10,000 ustaz. Nak buat apa masuk jamban 10,000? Dapat-dapat pakai berjalan. Cantik kasut kamu. Berapa ringgit Din? Ah, ini LE ustaz, special edition dengan limited ustaz. Berapa ringgit? RM10,000. Dalam Malaysia ada 4 je ustaz. RM10,000 eh. Kasut RM10,000 eh. Tapi itulah sekarang beras mahal. Beras mahal lagi. Yang kasut RM10,000 tu kalau kamu tak beli kasut, kamu dapat beli beras apa kampik? Untuk tahun depan pun tak habis lagi RM10,000 tu. Jadi inilah yang kita duk belajar. Jangan kita letakkan hijaiyat apa nama hijaiyat tahsiniyat mengatasi daruriyat. Ambil daruriyat mahal lah seluar dalam ni ustaz. Berapa sen upah beli? Sehelai jatuh RM69 sembilan kupang ustaz. Allah, upah beli upah pasal malam baik. Nak yang getah besar, getah kecil semua ada upah. Tapi hari ni dah kita jadi tamak. Sebab kita tengok orang tu pakai, kita pun nak pakai. Orang tu kaya, biarkan. Orang tu berada, biarkan. Dia ada duit. Yang kita ni bukannya ada. Mengada-adakan kita ni. Akhirnya berhutang, akhirnya menipu. Ada hutang tak bayar.
Lepas tu lari malam. Senyap-senyap lari malam. Hutang tak bayar. Jadi tuan-tuan kalau ada makcik-makcik berhutang dengan tuan-tuan, jangan libat dengan saya pula. Ustaz dia tu tak bayar hutang. Habis tu ustaz kena bayar lah hutang. Apa yang saya pula kena bayar? Yang akak bagi hutang pada dia buat apa? Dah tahu dia tu hutang jenis tak bayar. Okay, ingat tuan-tuan, kita duduk di Al-Barakah ni ada peraturan. Jangan menyusahkan sesama ahli pondok. Jangan menimbulkan huru-hara sesama ahli pondok. Duduk elok-elok, belajar elok-elok. Kalau tak ada duit, datang jumpa saya. Okay, kita bagi. Jangan pinjam orang sebelah. Jangan minta orang sebelah. Nanti tak seronok. Tambah kita tak bayar pula. Tak bayar hutang satu hal. Tapi tiap-tiap hari Sabtu, Sabtu Ahad outing. Bawa balik macam-macam. Hutang tak bayar. Tapi macam-macam bawa balik. Bagaimana song? Kemarin. Hutang aku RM30 tak bayar. Ke kemarin beli jagung boleh pula. Ingatlah. Jadi tuan-tuan jangan kita menimbulkan satu benda yang menyusahkan sesama kita. Baik. Dan tiada sangat loba pada mencari harta lebih daripada secukup daruri, sekira-kira cukuplah buat makan dan buat pakai dan buat tempat tinggal. Nampak? Buat makan, buat pakai, buat tempat tinggal. Makan nama dia roti. Kepada maknanya pakaian. Makan tempat tinggal. Lama dah kita ada sebut. Bila kita tengok cerita Hindustan, baru jumpa roti kepada orang makan. Itu nama dia keperluan asas. Ada yang ni boleh hidup tak? Bolehlah. Kalau tak ada televisyen boleh hidup tak? Boleh. Tak ada radio? Boleh. Pun salah. Tak ada motosikal? Boleh pun salah. Kalau tak ada beras, tak ada nasi. Kebulur kita. Kalau tak ada baju pakaian, tak keluar rumah kita. Kalau tak ada rumah, nak duduk di mana? Jadi ini dipanggil sebagai daruri. Kemudian daripada daruri, datang pula satu lagi nama dia hijaiyat. Hijaiyat maknanya keperluan. Kehendak, bukan keperluan, kehendak. Tali besen, handphone, nasi apa nama, beras apa, pressure, rice cooker, blender. Itu nama dia apa? Kehendak. Naklah rasa, ada je tu. Naklah pakai kan blender yang senang ni. Yang ni blender ni untuk buah, blender ni untuk cabai. Sebelum ni, semua situ ustaz tu yang saya buat jus oren, pedas ustaz weh, kata dia. Itu nama dia kehendak. Yang ketiga, nama dia tahsiniat. Hanya sebagai nak bagi cantik, bagi lawa, pokok bunga, pasu bunga, okay, kusin, lagi langsir, alah kati, cadar kati, kursi urut. Yang ni lah yang dipanggil sebagai tahsin. Senang ustaz beli kursi urut ni sambil tengok TV kan. Bagi tidur melentang, keluar angin ustaz. Keluar angin ustaz. Itu namanya tahsiniyat. Senang ustaz kalau gatal kan, dia gawu kru ustaz. Yang tu tak beli pun tak apa-apa, harga dia RM15,000. Kalau puas gatal tengah-tengah belakang, cari tiang. Boleh je selama ni. Tak pun ambil garpu, pergi gawu, boleh je. Tapi nak pasal kita pergi rumah orang, kita tengok kursi urut dia. Tengkok boleh urut, kaki boleh urut, punggung boleh urut. Kita pun nak juga. RM15,000. Beli je. Belilah puas hati. Itulah katakan beras mahal sekarang. Astagfirullahalazim.
Orang nak katil, kita katil. Orang nak katil elektrik, kita pun katil elektrik. Beli satu ustaz senang ustaz. Oh, makcik darah tinggi, tidur lega ustaz. 4 kali tidur, rentung badan. Lah ni dah tak duduk dah tak katil tu. Tak ada masa dah. Sebab itu jangan ikut orang. Kalau kita ni ikut orang, memang takkan cukup apa yang kita dapat. Anak kita baru kerja, jangan suruh dia ikut orang. Bila kamu nak beli kereta sen, cuba anak nampak anak makcik gayah tu. Dah pakai Maybe. Sama gaji kamu. Dia tak apa lama, dia kerja di Ipoh. Saya sewa di KL saja, gaji baru pun mak sewa lagi. Ipoh dia duduk dengan mak dia. Tak payah sewa. Saya sana mak, sewa bilik pun dah 1,000 mak. Tak tahulah, tapi lah seronoklah mak dia tu naik kereta Maybe. Aku nak merasa, aku cekik orang tua ni kan. Dia tak faham kalkulator tu. Ambil kalkulator, tak ada kalkulator pun tak apa, sempua kira. Ambil sempua kira, gaji 2,500, duduk di KL, sewa rumah berapa? Nah. Kalau pergi lagi nak parking lagi berapa, minyak berapa, nak hantar dekat mak pak di kampung berapa, elektrik berapa, air berapa. Lah-lah tak ada apa-apa. Yang tadi, anak makcik gayah duduk kerja di Ipoh, tinggal serumah dengan makcik gayah. Subsidiary ada. Subsidi mapak dah ada. Elektrik dia tak bayar. Air tak bayar, parking tak bayar. Motor pun pergi kerja, kereta tinggal di rumah. Bolehlah dia beli Maybe. Sewa tak bayar-bayar. Jadi kadang-kadang mak pak ni menjadikan anak ni susah. Tahulah orang lain merasa juga nak Maybe. Tak tahulah. Akhirnya anak pun beli. Bila anak beli, tak cukup. Bila tak cukup, apa buat? Kerja lebih masa. Hantar barang malam-malam, hantar order. Langgar dek lori. Mati. Macam? Macam mana makcik? Dia cari dia lebih lah nak bayar kereta. Siapa suruh beli kereta makcik? Tak tahulah, tak tahu. Bukan makcik yang suruh itu. Patut malam dia rehatlah, dia dah kerja daripada pagi sampai ke petang. Biarlah dia malam dia pergi masjid, dia rehat, tenang fikiran. Tak, makcik suruh dia beli. Nikah pula, tunang dengan anak orang kaya pula, lantaran RM50,000. Akhirnya dia paksa buat kerja part time. Sekarang, duduk atas kerusi roda. Accident. Jadi cubalah kita ni orang tua-tua, fikiran pun jenis orang tua juga. Jangan kita duduk tengok orang boleh pakai, takkan aku tak boleh pakai. Kamu takkan tak boleh pakai. Manusia ni tak sama perbelanjaan dia. Manusia ni tak sama dia punya kehendak dia dan keperluan. Jangan kita letakkan diri kita ni sama. Baik. Maka biarlah tiap-tiap daripada yang demikian itu kadar yang sekurang-kurang darurinya dan sekurang-kurang buruk macamnya. Dah cukup. Rumah sederhana ya. Nak kata cantik sangat tak, nak kata buruk sangat pun tak. Dah cukup. Rumah 3 bilik, 2 bilik air cukup lah. Settle lah ustaz. Lagipun saya seorang bujang ustaz. Ada orang kaya tuan-tuan, dia tak beli rumah. Dia sewa rumah ni. Sebab dia kata kalau dia hutang 1 juta, bayaran dia 1.8 juta. Bayar kat bank, 600 ribu buat apa? Baik dia simpan. Tapi tak ada harta ustaz. Harta dia duit, harta dia emas. Kalau tuan rumah sewa ambil balik rumah dia, ambil lah aku sewa rumah lain. Sekarang rumah sewa punya banyak. Kosong Melaka. Apa masalahnya? Duduk di rumah ni nak tidur je. Nak semayang apa semua cukup. Tapi ada orang yang berhutang. Buat rumah berpuluh-puluh bilik. Akhirnya apa jadi pada hutang dia? Hutang tak lepas bayar sekarang jadi muflis. Rumah tak ada, apa tak ada, duduk tidur dalam kereta sekarang. Salin baju dalam kereta, mentah ke darah pun dalam kereta dah.
Baik, kemudian maka pada makanan itu pula biarlah padakan atas roti syair umpamanya atau roti jagung kerana keduanya itu lebih murah daripada gandum. Mun Mak Isma kata jangan kemampuan kahwin lebih sudahlah ustaz. Kak Mun ni asyik kahwin. Datanglah sini Kak Mun, ada Cik Hamzah ni. Baik. Kemudian dia sebut kepada kita bab makan pula. Dia kata kadang-kadang yang belanja banyak ni apa? Makan. Makanlah belanja banyak. Satu pizza sekeping tu dah RM20. Satu set ayam goreng saja dah RM12. Segelas air tiga lapis tu saja dok tahu RM12. Kopi saja dok ada RM20. Padahal kalau kita beli Kazim Koko tu boleh tahan sebulan baru RM25. Ni dak minum secangkir, secangkir pula. Secawan saja. Baru sebut Kazim Koko dah keluar dah Kazim Koko. Ini tanda-tanda apa ni? Siapanya usik tu? Mesti ada apa-apa. Kita kalau macam tu hantu saja. Hantu tak habis-habis. Padahal daripada awal dia sengit. Momentum pergerakan dia tu licin. Berat pula, campur pula dengan ikon. Dia jatuh lah. Tak ada kena-mengena dengan hantu. Ya ada hantunya kalau Kazim Koko tu terbang meja atas meja saya. Apa ada hantu? Siapa bawa dia? Kita ni asal kita buka pintu, tiba-tiba pintu bilik air dalam bilik kita terbuka sendiri. Terkejut ustaz eh. Saya buka pintu bilik, dengar bong, dia lari masuk bilik air. Dah ah, tu momentum. Bila kita buka pintu kita, angin tekanan dia tu tekan pintu bilik air. Sebab tu lain kali keluar bilik air selak. Ini tak pintu bilik air dia tak selak bila dia buka pintu tu, pintu bilik air tertutup. Bang. Hai kata naik belum rumah saya. Jadi nak pindahlah. Nak. Nak pindah ke mana mak ngah? Duduk pondok ustaz lah. Tak ada takut. Dah ramai-ramai orang tak ada takut dah. Mai-mai pondok pula pukul 5:30 depa tak kunci pintu pagar. Angin tiup pula, pompang, pompang. Ya Allah, tak tahulah. Dah tak kunci pintu pagar, angin tiup, kedegang, kedegang. Hai, hantu raya siapa pula, kata. Tak habis-habis ke hantu kita. Siang kita pergi tenang hantu tu. Menok hantu tu. Asyik aku yang kena pergi tenang. Baik. Maka kata dia, dalam bak makan inilah yang banyak. Ada orang kata makan di luar tu jimat. Silakan. Silakan. Tom yam, 4. Campur untuk 4 orang makan. Ikan, siakap. 4 orang makan. Okey. Air, apple, orange. Ini lychee. Ini teh ais. 4 orang. Sayur kailan. Kompom lah. Asal pi tomiah je. Kailan. Tak habis-habis. Dah tahu dah. Tu pun gatai. Tengok menu. Menu-menu. Padahal dah tahu dah. Kailan satu. Telur goreng satu. Dah tahu dah. Tersembung lah. Buang masa. Duk tengok belek-belek. Kalau saya jadi pelayan tu. Katuk dengan benda tu. Dah tahu dah. Pi kedai tomiah apa dia kat Sum. Siakap tiga rasa, tom yam campur, telur dada, kailan ikan masin. Itu pun kata tengok. Ya Allah, pusiku ni kan. Tuan-tuan, agak-agak berapa tu? 100 dah? Lebih 4 orang makan. Okeylah kan, tak mahal, not bad lah kan. Beras mahal lah. Astagfirullah. Kalau hang beli di rumah, masak nasi, baru dua pot
Ikan goreng. Saya pakai ikan sardin je. Tu ikan sardin je. Ikan cencurut tu. Tu saja. Saya kata kat orang mak saya, goreng sampai garing. Dia goreng sungguh. Ini arang ke ikan? Ini hangit mama oi. Patah gigi pop. Ambil telur tot bum tadi. Ambil saya bum agak-agak apa ingat. Tiba-tiba kita kata makan di luar lagi mahal daripada makan di rumah. Tak tahu ah. Ha, makan daging wagyu saja apa ingat. Makan daging harimau teriak, harimau menangis, batang pinang, batang pisang. 500 makan. Okeylah, not bad lah kan. Puas hati lah kan. 4 orang makan 500, not bad lah. Yelah. Beras mahal sekarang. Mahal lagi. Yang hang mentek darah daging tadi apa? Jadi yang banyak yang tak cukupnya ialah soal makan. Makan kita nak cari yang mewah. Baik. Dia kata di sini roti syair. Roti syair ni roti kasar. Roti kasar ni, dia mengabsorb kita punya benda-benda tak elok dalam badan kita tu. Minyak, kolesterol jahat, lemak. Itu gunanya roti syair. Roti kasar, kita panggil sirial. Sirial itulah. Bijirin. Bali. Dia nama dia syair. Cepat kenyang, tahan lama dan makanan pula bagus untuk kolesterol. Dia kata, dan lauknya biarlah berpadakan atas keju atau pejal atau bawang koci atau atas minyak dan seumpamanya. Simple. Kita tak main minyak sawit. I ambil oil veggie tau. Veggie oil okey lah macam matahari kan. I tak masak guna sawit. I guna minyak matahari, bunga matahari. Itulah yang tak elok. Not yang mahal. Kadang-kadang kita sendiri yang pilih hidup macam itu. Tak makan ikan sardin cencuruk Ustaz Kazim tu. Salmon. Wow. Salmon. Beli tu grocer tu. Satu bungkus itu saja RM40. Satu keping saja. Okeylah, not bad lah. Murahlah. RM40 kan, puas hati kan. Tapi beras mahal lah sekarang. Ya, ikan sekeping RM40 hang boleh beli, beras RM40 hang marah pula, padahal beras tu jarang orang makan sekampit. Sekali mancuh. Sekali masak. Jadi itu yang saya kata tadi awal-awal tadi. Kita lebih mementingkan gaya hidup. Tok kita dulu makan ikan temenung. Hidup sampai sekarang. Tu yang sampai sekarang duduk temenung. Kenapa pa? Menung. Banyak makan ikan temenung. Dulu saya ingat lagi kita duduk makan ikan selangat. Lah saya tak jumpa. Ada lagi kan ikan selangat? Ada no? Jenuhlah buang sisik kau korak-korak. Oh, goreng sedapkan selangat lah. Lah anak-anak muda, tobat lahum. Tak jumpa selangat lah. Hulu langat, ya Allah jumpa. Ikan selangat tak jumpa dah. Ikan kedera tak jumpa dah. Sekarang semua nak ayam. Semuanya makanan segera. Ya, duduk di kedai 24 jam standar. Bawa komputer, laptop, pergi buat kerja. Minum segelas air, makan 2 ketul ayam, duduk buat kerja universiti. Cara hidup. Kemudian komplain. Benda tu mahal, benda ni mahal. Hang balik di rumah lah. Kita lu makan nasi kicap. Bun nasi, buah kicap. Dah. Ikan bilis sikit. Buah ikan kering sikit. Cabai kering. Ah, sudah. Tu pun makan ngok. Cabai kering tu bersin lah kita ni. Ambil cabai kering, ambil ikan bilis, goreng. Tu sedap lah. Allah, buah kicap pula, pop, 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 makan.
Nak lagi pedas ambil cabai hidup. Pedas-pedas makan juga. Pedas-pedas makan juga. Tak adanya stok pula nasi itu. Maka belanja kita yang tak cukup sekarang ni sebab apa? Sebab gaya hidup makan. Gaya hidup makan. Tadi gaya hidup keperluan hidup. Kebendaan kita. Yang keduanya yang menjadikan tak cukup ni apa? Makanan. Yang ketiga. Dan pakaian. Yang jadi tak cukup sekarang ni pakaian itu berpadalah dengan baju tenunan. Benang kasar atau jubah, mana-mana jubah bulu kambing. Bahasa orang Arab dulu. Simple punya hidup. Sekarang kita tengok baju kita pun, ya Allah. Anak kita sekolah rendah pun branded. Baju anak kita lagi mahal daripada baju orang tua. Baju baby tu mahal daripada baju kita. Pak Lehman tu tiap-tiap hari pergi kedai bandel. Tak apa dia buat kita pun tak tahu. Dua je kedai Pak Lehman pergi. Satu kedai Tawakal. Tu restoran Tawakal, nasi kandar. Satu lagi kedai dekat Bilin, dekat ni Tengku Husin. Cari baju bandel. Jadi Ustaz, baju ni cantik Ustaz ni. RM15 Ustaz, RM15 Ustaz, murah. RM15 Ustaz, mana nak pakai Ustaz. Mana nak jumpa Ustaz yang sedap pakai Ustaz. Cik Lehman, dia belakang mesti ada orang. RM15 Ustaz, RM15 Ustaz. Mana nak jumpa RM15 Ustaz. Ada orang yang pakai baju cantik, jubah cantik. Mahalnya jubah, berapa ringgit? Tudung pula ada tulis nama. Tudung ada tulis nama. Tak ada nama di tudung tu, tak glamour lah. Telekung ada tulis nama. Bayangkan sekarang telekung tulis nama. Nak. Mak teringin nak pakai telekung tu nak, kata dia. Pandai pula iklan tu. So, satu telekung beratus-ratus beli. Tulis nama ke belakang telekung. Orang semayang tu dia nampak. Baru dia tahu telekung apa aku pakai, kata dia. Tudung pun macam tu juga. Dulu kita pakai tudung senang je. Bawal, siakap, gelama, senohong. Sekarang tudung semua ratus-ratus. Kemudian kita kata barang tu mahal, barang ni mahal. Kemudian, kerana itu tiada berapa keberatan mengadakannya. Dan ianya lebih murah harganya. Dan lebih lama pula tahan dia. Kalau kita anak streka terbakar pun kita tak tekilan. Tudung tu harga RM15. Suruh anak ayah melekat. Tak apalah RM15. Kena tudung tu RM150. Sebulan duk beletek. Tu sereka lah elok. Kan jadi macam telekong kuah kita pula. Dah 15 tahun duk ingat lagi. Paksa konon-kononnya tudung dia tu mahal. Dan akhirnya apa jadi? Dia berangan-angan. Lepas ni aku nak yang tu, nak yang ni, nak yang tu. Angan-angan itulah yang tak habis-habisnya. Dan berpadalah angan-angan itu hingga akhir harinya jika upaya. Atau panjangkan kira-kira sebulan. Inilah sehabis-habis diizinkan oleh syarak kita. Jangan menyibukkan hati dengan barang yang lebih. Dan barang yang kemudian daripada sebulan. Nampak? Makcik beli beras apa rambit? 10. Pertama tahan. 2 tahun je tahan. Syarak kata sebulan je. Beli beras untuk sebulan. Beli sardin pun untuk sebulan. Stop. Paling lama. Kita hari ni macam mana nak cukup barang. Asal jumpa beli. Asal beli jumpa. Ma, ha ada ha. Ha lokal punya ada. Ha, mana? Pak Kampit. Okey. Pak Kampit. Pi pula kedai lain. Ma, ada ma. Berapa? 6 Kampit. Berapa lama ha nak tahan 10 Kampit beras ni? Syarak kata hanya untuk sebulan je stok makanan.
Jangan kita ni duduk lebih daripada itu. Kerana yang demikian itu masuk di dalam tulul amal, panjang angan angan. Dia buat di rumah, dia stop makanan tu macam kita runcit. Biskut 8 tin. Tidur mu atas biskut. Hai. Ikan sardin 4 dozen. Segala ada. Ikan sardin, makerel, karamel, semuanya ada. Makan rupah ni. Biskut tu segala ada. Biskut Mary. Biskut biji asam. Semua ada. Hei, makan betul dia buat ni. Dia kata siapa yang simpan stok tadi lebih daripada sebulan, syarat kita kata apa? Dia dah dipanggil sebagai panjang angan. Angan-angan. Akhirnya bila semua orang pakat beli banyak-banyak, makanan tak cukup, barangan tak cukup, harga akan jadi mahal. Macam sekarang. Macam sekarang ni, ia jadi tak cukup semua ni buat saya apa? Pasal semua pakai duk simpan. Beli banyak-banyak, beli banyak-banyak. Akhirnya tak ada. Maka jika ingin juga kepada yang banyak harta atau panjang-panjang angan itu, nescaya luputlah daripadanya kemuliaan qanaah. Dan tak dapat tidak ia berjinak dengan tamak dan loba. Dan ditarik akan dia oleh lobanya itu dengan berperangai yang hodoh-hodoh. Berbuat mungkar yang mencarikan segala maruah. Dan keluarlah dia atas nama kebinasaan, kemanusiaan. Akhirnya jadilah rasuah. Jadilah zalim, menipu, skamer. Hutang tak bayar. Muka tebal, muka tembok. Selamba ya, pergi ambil. Kau suka dia, ya pergi ambil barang kita. Pokok pelam kita senang, dia pergi gagal. Jatuh segala buah, buat balik rumah, relax. Sebab dia jadi tamak lah. Maka sesungguhnya telah dijadikan Allah anak Adam itu sifatnya bertabiat dengan tabiat tamak dan lobah. Dan sekurang sukakan yang cukup apa yang ada melainkan orang yang diberikan taufik dia oleh Allah. Dan dipeliharanya daripada yang demikian. Maka itulah yang dikhabarkan oleh Nabi kita sebagaimana yang tersebut dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Allah. Sebab kadang-kadang ya, kadang-kadang bila tak ada ustaz, orang tak hormat kita ustaz. Tu yang kita kena ada. Nak hormat punya pasal hang jadi susah pasal apa? Nak penghormatan sampai jadi botak pasal apa? Syedah, macam kita ni meniaga ustaz, kontraktor. Kalau kita pakai Iswara, orang tak tengok tak? Kita kena pakai Mercedes. Nak pakai Mercedes. Lama-lama abang sedih. Projek tak ada, apa tak ada, bayaran tak dapat. Alah, duk sedih lah. Sebab memang, saya pergi ceramah tu naik R3. Memang orang tak bagi parking. Buka tingkap tu. Ani Ustaz Kazim. Depan. Hai. Dia suruh parking jom. Kita pun jalan kaki. Ustaz parking mana? Depan. Kenapa tak parking sini? Lah tadi tak tahu lah. Oh, ustaz yang tadi ke? R3 tu ke? Ha, dia lah. Oh tak tahu ustaz nak R3. Ha, budaya dia macam tu. Dia main naik R3 tak apa nak layan. Tu yang setengah-setengah orang mari naik pergi terbang terus senang. Budaya tu. Okey. Baik, kemudian daripada Anas bin Malik radhiyallahu an katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal ikon nak badin, panas ya badin. Kata dia, jikalau ada bagi anak Adam itu dua tanah lembah daripada emas, yakni sudah banyak harta, pasti berkehendak pada yang ketiga. Dan tiada pernah cukup melainkan mulutnya penuh dengan tanah. Lobanya sampai ke mati. Tiada penuh nafsunya melainkan masuk di dalam kubur. Alhaqumutaka takathu. Kata Abu Isa At-Tirmizi, ada banyak hadis yang meriwayatkan hadis ini. Ada sahabat daripada Ubay, Abi Sa'id, Aisyah, Ibnu Zubair, Abi Waqid, Jabir dan sebagainya. Hadis yang kita baca ini
adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Baik, tandakan di situ. Besok kita akan baca pula satu lagi hadis sahih. Dua hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi besok pagi saya ada. Jadi insya-Allah pada pagi ni kita ada sedikit majlis bersama dengan pelajar-pelajar dan guru-guru dari Mahad Tahfiz Darul Hidayah Taman Melawati Ulu Kelang. Jadi saya serahkan majlis kepada saudara Muhammad Amin untuk bicara seterusnya. Sekejap saja ya, selepas ni Ustaz Azhar. Allahu Akbar.